perbincangan sepertinya kita pun sama sepertinya. Tapi minimal saran dari Pak Bamsud luar biasa. Dan karena yang tadi menarik adalah masalah Bitcoin memang. Kan sekarang lebih ngetren. Saya tanya-tanya nih bagaimana cara transaksi Bitcoin. Sampai di Amerika pun untuk memeriksa terkait dengan Bitcoin tersendiri, itu gak bisa. Nah, ini akan disalahgunain oleh para pihak yang kalau kata Pak Bamsud tadi bilang, oh ya nanti gak terima lagi dolar misalnya. Kemungkinan ada Pak, karena permainan Bitcoin ini dengan membeli nilai rumah puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu dengan cuma handphone ini aja, dan gak perlu mengisi mandatory transaksional. Bayangin Pak Ivan, kalau itu terjadi, ini melebihi dari judi online. Melebihi judi online. Karena transaksinya dengan segala macam cuma handphone ini doang. Dan satu alat. Alatnya kecil segini kalau nggak salah. Cuma tinggal pencet aja. 1, 2, 3, 4 pin ya. Beres. Dalam hitungan detik diterima dengan yang bersangkutan. Saking hebatnya itu proses teknologi yang sedemikian rupa. Yang lain? Siapa yang lagi? Pak Rudi Lalo. Ya. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi 3, Pak Kepala PPATK.